Jumpa lagi dengan saya Kaprindo Service, channel yang membahas tentang elektronika dan rongsokan elektronika. Kali ini kita dapat kiriman dari Mas Arif yang ada di Palembang. Di sini tertera action kamera. Yuk kita buka aja paketannya. Kita bukain dulu ya teman-teman. Nah, isinya adalah sebuah SMKM, dan SMKM ini kayaknya sih pernah mau dicoba dimodifikasi ya. Oke, sudah dipasang baterai. Kita akan coba nyalakan karena kerusakannya itu nggak kebaca ya memorinya. Oke, terdengar seperti itu. Kita akan koneksikan ke HP apakah memang benar ini yang rusak memorinya atau memang dari kameranya. Kak Sata yang punya sih yang rusak dari kameranya ya yang rusak. Itu katanya dari kameranya rusak. Ya kita nggak tahu juga ya. Kita coba sih koneksikan. Coba kita rekam ya. Oh ya. Gak kebaca ya, dia alias nggak detect. Nah seperti itu, kita akan coba untuk membongkarinya terlebih dahulu. Setelah kita bongkari, ternyata ada bekas solderan yang demblok ya. Nah, demblok bekasnya mau dicoba dimodif ya. Solderannya demblok, nggak ada mikrofonnya. Mikrofon internalnya enggak ada. Kemudian memorinya sudah saya cek juga, ternyata memorinya juga kebaca di videonya. Namun mungkin tinggal berapa giga ya kemarin sisanya. Sisanya itu kalau enggak salah tinggal 2 gigaan lah. Dan saya putuskan tanya sama orangnya videonya penting atau enggak dan tak hapus. Setelah tak hapus juga belum ada perubahannya. Kemudian saya curiga dengan otomatis yang di sini nih. Teman-teman perhatikan. Ini tuh kadang switch saklarnya ini kadang nyantol, kadang enggak ya. Jadi ini memorinya kadang kedetek, kadang enggak. Kadang kedetek, kadang enggak. Jadi solusinya gini ya, teman-teman. Ini tekan aja masuk ke dalam, nyut. Tapi jangan terlalu kepaksa banget, tekan aja nyut gitu. Pakai benda tumpul ya seperti ini yang agak tajam, tapi hati-hati jangan sampai merobek fleksibelnya, nanti lampu LED-nya gak nyala. Ini tak lepas dulu lah solderan yang menggumpal ini. Mengerikan solderan menggumpal kayak gini ya teman-teman. Oke, nanti dicek aja jalurnya, yang penting kita cek memorinya. Ini memorinya ya yang dibawakan itu 8 GB ya, kecil kapasitasnya, nggak besar. Oke, sudah masuk dan kita coba nyalakan dulu. Nyalainnya gini dulu. Nah, tekan
Nah, ini tandanya kalau tet tetet gitu tandanya dia memorinya masuk ya. Coba kita nyalakan wifi-nya. Ini mode merekam ya, dia nyala. Kalau ini mode foto, ini mode merekam. Nah, kita coba tekan, kalau dia berkedip-kedip terus tandanya dia bisa yaudan ya. Nah, kedip-kedip terus itu tandanya sudah terekam ya, atau terkoneksi ya. Ini tadi datanya sudah tak buang, kita coba konekkan ke HP untuk mengecek lebih lanjut. Oke, sudah terkoneksikan ke HP saya. Ini posisinya ngerekam ya, ada gambar rekornya. Kita coba hentikan, terhenti. Kita lihat filenya. Ada ya filenya ya. Nah, untuk kasus pertama terselesaikan, kita hapus saja filenya. Sudah selesai, kita matikan. Dan yang kedua kita akan modifikasi, tapi untuk modifikasinya saya mau konfirmasi dulu sama yang punya kamera, mau jadi dimodifikasi enggak. Soalnya sudah saya siapkan juga ceknya dan presisi sama orangnya. Ini hanya cukup kita rapikan sedikit aja, lubangnya kurang besar sedikit dan sudah pas ya. Jadi kita tinggal konfirmasikan dulu sama yang punya, kalau memang deal baru kita pasangi kabel-kabelnya. Yaudah, kita tanyakan dulu sama yang punya kameranya. Oke, dan akhirnya kita lanjutkan modifikasi. Ternyata sudah saya konfirmasi suruh melanjutkan modifikasinya ya. Nah, ini sudah saya tambahkan mikrofon, ceknya juga sudah dipasang, kabel-kabelnya seperti ini. Coba diperhatikan, kalau siapa tahu ada kesamaan atau mau ditiru ya. Nah, seperti ini. Ini tinggal dipasangkan di casingnya ya. Nih, casingnya bekas lubangannya sendiri. Kita perlihatkan lebih jelas. Bisa fokus lah. Ini ya. Ini tadi sudah tak rapi ini ya, jadi sudah bersih. Tadinya masih ada yang dongel-dongel dan sekarang sudah enggak. Kita tinggal pasang aja ya. Ini kita pastikan semuanya sudah pas, sudah rapat, presisi. Tinggal ini kita masukkan seperti ini. Oke, dipresisikan, jangan sampai ada yang terlewat. Setelah itu kita tinggal menutupinya ya, atau mengepas-ngepaskannya. Diperhatikan apa yang kurang pas, jangan dipaksa ya, kalau nggak pas nanti malah ada dampak negatif lainnya ya. Lalu di sini tidak saya lem, kalau untuk action kamera biasanya saya beri ganjal, ganjal jack ya. Nah, seperti ini. Oke, kita lihat presisikan apakah sudah benar-benar masuk. Kalau sudah benar-benar masuk, kita akan coba untuk membautinya ya. Ini kita akan baut ulang. Setelah baut ulang keseluruhan, kita akan coba sama-sama. Jadi ini dia hasilnya. Ini tadi sebelumnya sudah saya cobain ya, saya apa namanya, dicobakan. Ini tak tutupin ulang dulu, ini mau urung ditutupi ya. Oke, serapet. Ini penampakannya. Kemudian dilap dulu. Oke. Dan kita akan uji coba hasil mic internal dan mic eksternalnya. Di sini saya pakai memorinya beliau, makanya memori bawaannya. Kita akan coba mic internalnya dan mic eksternalnya. Apakah otomatis mic-nya bekerja?
kita siapkan mikrofonnya, ini kabelnya menera muntel-muntel. Dalam penghitungan ketiga, teman-teman akan mendengarkan suara dari mic internal bawaan dan mic eksternalnya ya. Yuk kita mulai hitung sama-sama. 1, 2, 3. Oke, teman-teman sekalian, suara yang teman-teman dengar ini adalah suara dari action kamera Xiaomi Yi menggunakan mic internal 1, 2, 3. Tempe goreng, tempe goreng. Cek lu, 1, 2, 3. Kita akan pasangi mic eksternalnya ya. Yuk kita pasang dulu sebentar. Nah, ini lagi menggunakan mic clip-on ya, atau mic eksternalnya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Semoga hasilnya jernih dan memuaskan ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cek lo, tempe goreng, tempe bengok. Yuk kita hentikan. 3, 2, 1. Nah, hasilnya seperti itu. Seperti yang teman-teman dengar. Jika ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Jika mau gunakan jasa kita, juga bisa tanya-tanya di kolom komentar. Dan kita sertakan juga di kolom deskripsi kontak kita langsung. Bisa tanya-tanya seputar elektronik dan rongsokan elektronik ya tentunya. Mungkin hanya itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah inspirasi teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk di like, subscribe, share ke teman-teman kalian. Dan wassalam. Bye-bye.